Pentelea. Sate manja. Sate manja. Ikan pelakor. Taman sing cedek keranjang bunder kae nang di Admiralty. Karena aku luwe mangan di mongkok. Berarti. Ketusuk aku gak mangan. Kan aku gak mangan padahal biasanya mangane kayak pindho sing yang ini. Lancang aku udah atau mangan. Enggak. Ada camilan. Jadi kita nggak usah sungkan-sungkan ya kalau makan di sini ya. Selain itu kita bisa makan makanan Indonesia, kita juga bisa menikmati karaoke. Okay. Tapi nggak monggo. Kos-kosan, kontrakan, juga ada agensi yang butuh majikan, yang butuh kerjaan, yang butuh apapun itu semua ada. Yang jomblo silakan merapat, yang janda silakan mendekat, terus yang duda silakan menjauh aja ya. Soalnya di sini semua itu cewek itu loh. Dan saya punya teman satu orang, ini partner kerja saya. Partner kerja apa? Masih WC. Kita kan sesama WNI kan. Apa WNI? Wanita Negara Indonesia. Tak pikir wanita nganu. Wanita idaman lain gitu ya. Ngulak will. Oh, jadi kita jadi WNI aja. BMI, Buruh Migran Indonesia. Meskipun kita di Hong Kong, kita bisa menikmati makan makanan Indonesia yang rasanya itu menggoda, membuka selera. BMI, Buruh Migran Indonesia. Yang langsung dia makan. Sing duyan maem yo langsung tambah duyan makan lagi. Gitu. Sate ini enak rek, recommended. Itu yang kedai Mary aslinya. Oke, tapi ngomong-ngomong ya kalau makan sate itu ya biasanya ya kalau teman-teman dengan tuku sate timbang tuku sakone. Rasa dimakan sakone. Gendaan timbang dadi bojone. Ya mending kentune daripada dadi bojone. Wes. Ya apa sih? Kayaknya, iya, kayaknya tuh sekarang saya mulut saya udah mulai rusak. Mau nggak kita tukaran? Tuker menu. Kak seneng. Kamu satu, aku satu. Aku lagi buntut lo ya Allah. Oh, yang udah kamu kepalanya aja. Mau. Kalau ya buntut ya ndase. Iya. Lah iya mbok sing tengah-tengah. Ya wes rene. Nih. Jahat ya. Ini kancak, ya teman seperti ini. Jahat ya. Ayo. Lah awakmu jerit. Menunya banyak ya, dari soto ayam, bakso, dari semua tuh ada, dari sate, ada sate ayam, sate bekecot, sate beef. Beef apa? Sapi. Sate bebek. Enaknya jadi bebek emang. Eh, tapi ngomong-ngomong percaya enggak kalau di Indonesia ya misalnya kita pasang susu, kita enggak boleh makan sate sekalian tusuknya. Yo ket biyen mau harta. Oh, masa kok. Lihat mbak, Gila mulai paham dia. Walaupun gila dia sedikit paham ya. Kalau makan sate nggak boleh sekalian sama tusuknya ya. Kalau kita nggak mau cepet dead ataupun apa gitu ya. Jadi harus kita pisahkan aja. Tapi saya kan nggak pasang tusuk apa-apa. Jadi sekalian saya makan sate sekalian tusuknya. Ya bono. Ya masuk rumah sakit lagi. Jadi satu tusuk Mana satu tusuk Terdicokot dagingnya tuh. Masa? Mana tak? Mbak Alena dan tadi diem aja makan. Kamu itu nge-vlog apa mangan dong? Mangan. Soalnya banyak teman-teman yang menganjurkan kalau kita, kalau kita nggak lagi nge-vlog sebenarnya nggak boleh ngomong banyak. Kenapa? Makanan kita dimakan sama setan. Nah sekarang kita setan. Setannya udah takut sama kita. Iya, makan. Iki balane setan kan. Iki kayak kan terus dirasuk iya. Dijak ngomongin kayak kan mergo ngerti bosone. Orang bojoloki nomor. Masalah ya itu aku lupa. Sesuatu hal yang bikin sangat penting itu biasanya bikin orang lupa gitu kan. Tuh. Jadi gila pecahnya apa pecah iki mau. Buat teman-teman ya, langsung aja datang ke sini gitu aja ya kalau pengen makan enak, tidur nyenyak. Kan ada tempat tidurnya kan? Enak. Ada kasur. Iya, ada kasurnya, ada AC-nya. Itunya juga enggak mahal kok ya. Bayar dhewe. Bayar dhewe juga aku ya. Bleber dhewe. Mau timun enggak? Ini biar mencegah keputihan. Ya benar Pak Rian. Iyalah. Bagian ketayap. Balena yang menang karena mangan di lep-lep kayak gitu. Tanda sabiring. Aku menikmati. Kayaknya dia nggak bakal habis nggak. Karena di pikiran dia ada sesuatu hal yang nggak bisa tercurahkan gitu, nggak tahu apa. Nggak tahu. Ngomong kan dong. Sekarang belajar jadi psikolog mah. Kanjani anu siapa yuk? Psikiater. Itu kanjani siapa yuk? Buya. Siapa? Kalian.
sambelnya. Jadi nggak usah mempermasalahkan masalah sarung tangan ya, karena di sini nggak ada tempat cuci tangan, adanya tempat cuci muka. Lagi ramangan nih? Nggak usah makan ya. Ramangan ya? Dia cukup melihat wajah saya aja udah kenyang. Melapan tesan guru, kue rambu upen nih. Masa? Nah, di sini karaoke-nya tuh 24 jam. Enggak lah. Enggak, buka jam 7 sampai jam 9 malam atau jam 10. Mangga, itu mangga, itu dua. Tambahin kalau enggak ada baca kan. Dan nganu udah sering. Tambah aja. Cukup aja. Satenya ya. Ini sate ayam. Balik Bang Joy. Kita menemukan tarim Borondo. Kita menemukan kelembutan di dalam daging ayam. Diputer-puter. Cara makan sate ayam sekalian sama tusuknya. Kan kayak gini. Tapi sekarang sebenarnya menu saya tuh ikan. Ini lalapan. Kau sempat apa kamu? Hari ini aku gak begitu doyan makan, soalnya kan lagi nyana badan. Mohon maaf ya. Siapa sih nyana badan? Nyana badan, nah yang makannya tak mau katanya nentek lho rak. Yang diingi kayaknya malah telap-telap sama mau kayak gitu. Yang dia? Yang diingat, yang diingat lah. Halo? Kayak video apapun diingat kayak. Sama mau kayak gitu. Berapa amnesia? Iya. Wih, ya enak. Soalnya kalau saya lagi makan, biasanya emang selalu lupa kenyang. Jadi mau gimana lagi gitu kan. Ini nasi sebenarnya cuma sedikit aja. Biasanya saya imbuh 2-3 kali, tapi dikarenakan gak enak badan, satu aja belum. Bahasa apa imbuh? Imbuh, tanduk. Apa tanduk ya? Tambah lagi. Tambah. Gagas. Masa terus ngomong. Emang gimana? Pakai uang di dunia ini yang gak bisa beli makanan atau beli rice. Yalah. Kamu tahu gak apa itu rice? Gak roh, ngerti ku padi. Sego. Rice itu padi, mari digeblok. Dibakar. Tambah lagi, tambah belabur lah ya. Dijemur dulu, kemudian digiling. Habis itu dimasak, jadi sego. Gak ada bumbunya ayamnya ini. Udah habis ya. Tapi ikannya enak banget deh. Jadi buat teman-teman yang kelaparan ataupun lapar, silakan langsung aja ke sini. Bisa delivery juga. Ngawur. Belinya di mana, Mbak? Belinya di mana? Maksudnya kalau langsung ke Moko. Untuk pegosan. Bisa